Jadikan okay. Sejarah yang kemarin ya. Oke, okay, jadi yang kemarin itu salah satunya jangan sibuk tentang dunia pribadi saja. Mulai berbagi dengan pasangan seperti itu. Selanjutnya apa? Apa ya? Apa kalau ya, kerja enggak. Dianterin sama Wenty juga? Enggak. Oke. Okay. Kalau misal. Maaf ya nanya gini. Kalau masalah anak 12 tahun kan belum diberikan karunia anak. Kalau misal yang sekarang misal tidak ada lagi gimana? Maksudnya lama ini gitu ya. Atau Allah punya rencana lain? Kalau yang dulu kan emang keguguran. Pernah kan ya? Keguguran karena dulu kan dia kuliah, capek naik tangga atau belum ada lift ya. Keguguran. Iya. Ya banyak faktor belum rezeki juga. Ya, ya. Makanya kan? Sekarang misal kan itu mah Allah yang Maha Pencipta dan Allah Maha Kuasa kan. Misal tidak diberikan itu menjadi salah satu tantangan tuh buat ya, pasangan. Ya. Apa lu pengen ngangkat gue jadi anak apa gimana? Berat ya kan juga Ki. Tadi orang motor aja dibantuin apa lagi ngangkatin. Nah, enggak apa ada rencana apa gitu. Karena kan kita bisa berencana kembali lagi Tuhan yang menentukan. Iya, itu sih selalu saya bilang sama Wenty kalau misalnya kita enggak bisa ini gimana atau gimana yang terpahit gitu ya, kan. Iya. Ya begitu aja Wenty ya. Sudah merubah sabar, perasaan kalian enggak. Pokoknya ya. Hidup berdua terus selamanya gitu ya. Ada atau tidak ada pun kan masih bisa disayang ponakan-ponakan yang lain ya kan yang banyak gitu kan ya. Gue pengen lihat beneran gak ketulusan lo sama dia karena bisa kelihatan dari mata. Lo ungkapin selama ini yang belum pernah lo ungkapin. Ayo. Coba. Lo bangkit dari masa lalu. Bangkit dari masa lalu dulu yang kemarin. Jangan nangis dulu. Jangan nangis dulu. Beneran, Mak. Apa sih ngapain? Ya sampein sesuatu. Ya Allah bandel banget nih anak. Sampein apa sesuatu? Gila. Makasih mungkin yang udah membangkitkan Adul jadi semangat lagi setelah masa lalu yang begitu berat Adul lalui. Oh. I love you. Love you too. Oh my God. Aduh. Gue sedih beneran loh ini. Iya. Itu satu kalimat tapi dalam banget. Itu. Secinta itu Dul. Lu secinta itu sama Wenty? Hah? Secinta itu. Enggak. Di saat lu jatuh, terpuruk, sendiri. Datang Wenty gitu mengobati luka lu gitu ya. Wenty mungkin mau sampein apa? Coba Wenty ayo. Ntar dulu. Simpan. Kita jadi guru BP aja, guru BP aja. Ayo. Aduh, anak emak, aduh. Ayo, ngomong lagi. Ayo. Sabar, kuat, selalu jadi diri sendiri. Terus, lupain orang-orang yang udah nyakitin kamu. Udah bersyukur apapun yang telah terjadi dan yang akan terjadi disyukuri saja Dul. Yeah. Tidak akan ada hari bahagia seperti ini kalau kita tidak pernah bersedih sebelumnya. Jadi jangan pernah sesali masa lalu karena itu adalah proses perjalanan hidup. Tangan lo mau kemana?